Hai teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mengajak teman-teman semuanya ke area pertambakan Pakem di Banyuwangi. Kita nanti akan ada beberapa aktivitas dan informasi menarik untuk Anda simak. Teman-teman, di sini kita mulai perjalanannya ya. Jadi teman-teman, jalan menuju lokasi ini adalah daerah Pecinan. Jadi kita akan disuguhi banyak sekali rumah-rumah dengan arsitektur etnik Tionghoa atau Cina. Bisa dilihat di sekitar kanan kiri kita berjalan ya. Dan saat kita melintas di sini teman-teman, di area kelenteng Hotongbio ini sedang merayakan Tahun Baru Imlek. Jadi nanti kita bisa melihat ornamen-ornamennya seperti yang terlihat di jalan. Sampai di sini, perjalanan kita akan sebentar lagi. Jadi ini nih teman-teman, di sini area pertambakannya. Masih tertutup semak belukar ya. Tapi nanti akan ada spot-spot yang oke banget dan surga bagi para pemancing. Ini merupakan jalan yang tadi sudah aku bicarakan. Jadi teman-teman, ini area parkirnya kalau kita mau memancing di area pertambakan ini. Sebenarnya ada tulisan sih, dilarang memancing dan seterusnya. Tapi mungkin ini orang sini, jadi oke lah. Dan ikannya kan memang kayaknya nggak ada yang menabur ini. Ya seperti itu. Nah di sini nih, ada banyak pencari ikan. Bapak ini juga sedang mencari semacam kerang mungkin ya. Dan seterusnya. Nah teman-teman, kita tinggalkan area pertambakan ini ya. Nanti kita akan menuju sebuah pantai di pinggiran tambak ini yang rencananya akan dikelola secara profesional pada kedepannya nanti. Jalan menuju pantai ini khas banget. Kita seperti melintasi padang savana di mungkin di savana bekol Baluran ya. Seperti inilah. Ada sapi-sapi juga nanti di sekelilingnya, kambing, pengembala, dan seterusnya. Ini sepertinya memang layak untuk akan dijadikan sebuah tempat wisata yang kedepannya sangat prospek ya, dekat kota dan mempunyai alam yang memukau.
Jadi kawan-kawan, kalau kamu itu memang mungkin orang kota, terus mau ke tempat-tempat yang savana itu jauhnya juga nggak ada waktu, di sini dekat kota ada. Maksudnya ini bukan savana secara sesungguhnya ya. Jadi ada penggembala sapi, kambing di area yang memang benar-benar luas banget padang rumputnya di bibir pantai. Indah sekali, dan jalan menuju ke sini juga masih sangat eksotis ya, jadi kita masih memilih-milih jalannya, karena kalau kita nggak pilih-pilih jalan, bisa jadi nanti sepeda atau motor atau mobil kita itu benar-benar off-road sekali. Nah, ini udah sedekat sekali dengan pantai yang akan kita tuju, pantai yang akan menjadi destinasi kedepannya. Wow. Dan inilah kawan tempat healing yang sesungguhnya. Kita sendiri di pantai, gak ada hiruk pikuk, gak ada orang jualan lalu lalang, atau benar-benar ini pantai perawan. Saya seperti di pulau sendiri dan gak ada perwahuni. Nah, ini menemukan tempat yang menarik. Ada yang iseng-iseng bikin rumah pohon. Jadi kalau ada yang bikin rumah pohon dan kita gak mencobanya, kayaknya gak asik ya. Kayaknya sit back, relax, healing di pinggir pantai. Dan kita bisa merasakan seperti seorang petualang ya. Mungkin kita bisa menyatu dengan alam. Indah sekali teman-teman. Bagaimana? Tertarik mengunjunginya? Ya. Oh iya teman-teman, satu tips untuk kita kalau berkunjung ke pantai berpasir hitam. Karena kalau siang itu pasti pasir berwarna hitam akan sangat menyerap energi matahari dan panas sekali. Jadi kita langsung saja memilih tempat pasirnya yang terkena ombak ya. Jadi yang ada airnya. Kalau pasir yang kering itu panas sekali. Kawan, rasanya cukup ya kebersamaan aku dengan kamu di pantai pribadi aku ini. Kawan, sampai jumpa di vlog aku berikutnya.